Jangan, sebelum tengok video ni, jom kita subscribe, like, komen dan share. Okey, assalamualaikum. Hari ini saya kebetulan dekat Rusa jumpa Mr. Puah, bos Puah pada projek lagu baru. Puah ni memang jadi tak sabar. Rekod ini lagu. Jadi dah dengan Naim dah discuss semua. Tiba-tiba terlupa tadi. Macam projek. Tadi dia tak tanya ni, apa benda tiba-tiba jumpa kau kat sini ni? Kebetulan member nak bawa pergi Rusa. Correct. Saya tanya dia kat Rusa tu ada tempat makan tak? Dia kata ada, biar benar. Nah, kau datang sini sebab tu nak makan? Makan dulu. Kau biar betul. Makan dulu. Tadi apa nampak kau dari dalam? Kita pergi semaya. Itu cerita dia. Memang betul lah. Tadi pagi saya dengan late night frequency ni, member saya ni ada ni lah, ada top TV show ni, apa, interview nyanyi untuk Suka TV. Oh, Suka TV. Dari Isi Rizal, Dato' Isi Rizal ni kan? Dato' Isi Rizal. Kita ke sana 20 bulan kan? Cantik. Terima kasih pecah. Jadi dia kata ni tadi kita nak pergi ke Rusa je. Kau kan, saya pun ada plan lain lah, bawa acah-acah sibuk lah kan. Kita artis kena bawa acah-acah, aku sibuk ni. Tapi Alas dia kata ada tempat makan. Ingatkan dia ada projek. Belum ada lagi. Memang semata nak makan. So alhamdulillah dapatlah makan nasi ayam kimchi. Nasi goreng kimchi terbaik. Kenapa nak rasa nasi kimchi? Datang kat Rusa Cafe. Tak pucung, insyaAllah. Tambah penyanyi separi industri kan. Sedap tu. Romot tu. Makan tu. Yang projek tu belum lagi lah, tak ada cerita lagi lah. Tak ada, bukan nak buat. Ni projek ni. Itu bukan konten lah, ni projek first lah. Bukan nak buat single projek dengan Rusa Music ke NDM ke. Belum ada lagi. Channel besar ni, dia apa lagi tempek lah bos tu. Allahuakbar. Ini satu single. InsyaAllah. Kita dah boleh jadi adik-adik kat sini. Last jumpa dekat sini kan? Tahun lepas lah. Tahun lepas jumpa kat Kooperatis. Masa ada konsert dekat mana ya? Jauh tak? Berbeza tak? Jauh tak? Sama lebih kurang. Konsert kat mana itu? Dia ada konsert itu. Melawati. Melawati, yes. Saya Melawati, yes. Yelah jumpa sana. Tapi jom busy. Sebenarnya bro, entah kita yang buat projek sama kat sini. Macam. Boleh juga. Vokalis ni? Siapa? Vokalis eh? Haa, ya, vokalis. Berada naik. Jadi backing vokal lah. OAG sana, OAG? OAG sekarang ni kita on 3 piece. Saya main bass. Biar betul ni? Betul bang. Sebab nak cari kelainan. Kita main muzik lah bang. Betul lah. Kita bila main muzik, kita mesti dah lama main. Lain macam bunyi dah, lain macam dah ni. Sting tu. Polis. Okay, Lemmy, Motorhead. Okay, kau main bass, kau menyanyi. Gitaris ke si itulah? Gitaris budak baru. Bukan tu yang abu kita, siapa nama dia lah? Amal. Malam, tak ada lah. Dia dah sudah menjadi amalan lah. Tapi bang, benda dah lepas kan. Drama? Drama ada. Drama ni, saya ni lah, saya share dengan bulan late night frequency ni. Pinjam dia lah. Pinjam lah, sementara mana boleh jalan-jalan dulu. Sebab kita tak boleh berhenti main muzik bang. Yalah, dah memang kita busy kan? Tak apa. Rambut pun. Rock, itu yang kita ada. Dia boleh buat grup, dia jual ni. Tiga orang ni, kritis ni. Last release kami lagu berapa ni? Last release betul-betul kalau saya single lagu tu lah, lagu Desire. Saya buat cover dulu, Desire. Oh, cover Desire. Hati lu menentung hati aku dikadutkan. Dia ni ada melo-melo rock apa sebab dia ni. Saya membesar dalam rock. Oh, mana boleh lari? Budak jahat ni dulu ni. Astaghfirullah, jangan cover sikit. Saya memang budak jahat. Budak nakal. Dia kat studio buat konsen. Pagi-pagi konten sekolah kadang-kadang. Buat konsen tau lah ni. Tapi aku buat konsen banyak tu lah. Banyak-banyak. Tak kisahlah. Shout out untuk buat konsen. Dia sampai kata Azlan. Budak-budak. Masa Pawas kat mana? Pawas dekat? Pawas dekat Pandan. Kamu Pandan? Dia kat belah depan ke tingkat satu masa tu? Dia banyak tempat pindah. Yang saya di zaman jauh sangat. Zaman sembuhan tu. Pawas dekat tingkat satu rasanya. Atas kereta ayah. Itu dekat mana? Yang Desa Pandan lah. Desa Pandan lah. Terus terbayar. Tapi dia sempat release album. Terima kasih. Bisa melalui satu ujian lah. Dia orang yang pecah dulu. Lepas tu baru Bang Fish kemudian. Yes lah, lebih kurang macam tu lah. Seng-seng band ke apa? Ni kalau Seng-seng band ke apa?
Pilgrim. Pilgrim, Carbonated Dark, Precious Maggot. Kalau yang metal, Silent Death. You know what I mean? Dia rock up, dia rock up habis. Rock up habis, dia orang naik. Sebenarnya kita kesinambungan je. Yelah. Itu sebenarnya, kalau dengar lagu YG, dia punya arrangement macam rock je, bro. Tapi sound kau lah. Sound je tukar. Masa kita tengok dengar lagu rock lama-lama. Yelah. Dia arrangement kau dengar baik-baik. Leads kita lah. Yelah, cuma intro je lah termasuk lah. Dia orang selepas rock Lele. Lestari. Apa apa lagi? EYE kan. Dan Lele-Lele. Lepas tu, pow, dia orang naik. Allah. Betul balik. Betul tak? Kan? Sama dengan Nirvana ke masa tu? Zaman si mana lah. Zaman Nirvana lah. Siapa tak lain Nirvana? Abang mesti ya, lah. Semua layan lah. Nirvana, Guns N' Roses. Tahun 2000-an lah ya? Mana 2000-an bang? 98? 94 bang. 94 ke? Abang ni macam... Oh iyalah, aduh. Abang ni... Lost in my data mind. Data dah korap lah. Kamu dah apa? Saya bang kalau ikutkan nak cerita ke? Nak cerita lah. Kata-kata saya ikutkan baru... tak termasuk MCO lah, 44. Kalau termasuk MCO, kau tak 46 lah. Kau berapa ni? Kau 48. Memang selevel lah bro. Kita 70 lah awak. Iya lah, abang dah pakai series lah. 60 lah. 55 dah ni. Nak kena belajar ni. Apa yang dia telan ni sampai tu nampak. Masih nampak umur 13 lagi ni. Tapi tu macam tu lah abang. Jalan terus music, ni eh. Music ni tak boleh stop lah. Tak ada. Dia macam terapi bah. Dia macam berzikir tau music. Betul. Dia macam berzikir. Tak ada buat lagu baru. Ni nak buat dengan abang eh. Music kill rock. Music kill rock. Music kill rock. Rock music kill. Boleh? Music kill rock. Ada berani? Music kill rock. Music kill rock. Ada berani? Ada berani? Tapi kalau featuring kan? Ya. Pasal abang, sebenarnya Allah dah bagi zikir tu dalam muzik dah lama dah. Music. Zikir. Zikir Allah. Zikir bro. Musikir Allah. Yes. Musikir Allah. Boleh macam. Alright. Cantik. Tapi kau pun ada release single Ketuhanan juga. Baru lah. Belum keluar lagi. Tengah tengah cari ni lah. Cari label kot. Cik tu kat sini. Di. Kalau kita rilis, kita adalah Ketuhanan. Arwah Dalam Ustaz Razi punya dulu. Dia tak sempat nyanyi. Okey. Jadi abang simpan. Kita buat featuring lah. Ini aku meeting dengan siapa? Itu datang sini meeting dengan. Ini punya projek dia. Kita buat featuring. Boleh juga bang. Tapi tanya Rusa, tapi kita buat projek dengan Rusa, kau okey ke? Okey, okay. Saya tak ada label. Saya nak unsigned. Itulah sebenarnya. Ada di sini lah, kalau boleh saya nak, ya macam abang lah, abang pun ada rekod label sendiri kan. Mana label rekod? Kita JV je. Itulah dia, biar saya settle dengan rekod. Saya buat satu rekod label saya, which is protect saya lah. Nanti baru kita JV dengan Musa ke, Piawak ke, Kambing ke. Buaya ke. Boleh lah, release satu featuring lah, Malaysia featuring Radio AG kan. Kan? Tapi religi. Orang tengok balik kan, benda-benda lama naik. Religi, lagu kat Gaman. Kan lagu? Okey pun. Betul bang. Sebab projek. Ada. Lagu Alain Ramsat Razi. Musikir kalau buat. Musikir kalau kita buat. Kalau lebih lagi bagus. Sebab lagi ramai orang dapat pahala bang. Yalah, betul juga. Dakwah. Kita kan terror. Sangat nak dakwah sana sini. Itu je kita. Kita pun nak pandai bang. Ini cara dakwah kita. Ini cara kita bang. Kita nak duduk pegang hadis berserban. Itu bukan taraf kita. Jadi kita berdakwah dalam lagu. Lagu niat dakwah. InsyaAllah. Musikir lah. Komen. Sila komen. Sila komen apa pendapat kau orang. Okey, insyaallah musical lah. Nanti kita tukar nombor eh. Baik. Apa okay. Nak buat satu projek single Lisa featuring Radio WG tapi Ketuhanan lah. Amin. Ustaz boleh ustaz? Ustaz Razi. Ini dah bagi tahu ni kita buat juga dulu. Mana bagi tu? Kita dah kita. Jadinya kita bincang nanti kalau Rusa setuju deh. Amin. Akan sikit tinggi sikit. Amin. Ya rabbal alamin. Harap jadi projek. Projek ni ada awal lah. Projek ni ada awal dia. Kerana Allah. Nak buat Allah happy apa? Ya. Kita buat Allah happy, insya-Allah kita buat happy. So, kita mampu berlagu dengan lagu itu dakwah. Kita nak ngapa-ngapa hadis pun kan dari mana? Ngetuk rumah sudah dah. Tiga hari keluar sudah dah. 40 hari keluar sudah dah. Tadi kita buat satu konten bang. 3 hari 40 hari 4 bulan insya-Allah. Nanti saya endorse.
So yang terbaru apa? Projek apa yang terbaru? Projek terbaru ni itulah saya tak boleh cakap abang. Sebab dia surprise. Oh surprise. Okey. Okay. Sebab saya dah bertahun-tahun cakap kat orang tahun depan label, tahun depan. Lepas tu dah berapa tahun dah tak label. Apa channel dia channel luar ni? Ada channel YouTube. OAG.tv. OAG.tv channel. OAG.tv lepas tu Instagram Radio OAG. Radio OAG. Dengan OAG official Instagram, Facebook OAG official juga insya-Allah. Tak apa, nanti saya teks kat cantik sini. Cantik. Insya-Allah. Boleh follow Radi. Radi. So tajuk lagu tu lagi. Tajuk lagu tu. Tajuk lagu dia, start dia, apa? Dia antara dua dia. Antara dua. Satu Allah Robi. Allah Robi tu tak ada sedih lagu tu tak ada drum tu. Dia plucking je. Nama pun dah sampai Allah Robi. Lagi satu Allah Ya Allah. Tapi Allah okay. Ya Allah lagi best lah. Okey, komen di bawah. Ya Allah Ya Allah ataupun Allahu Rabbi. Allahu Rabbi, tapi kena dengar juga dulu. Allah kan? Ya Allah ni kita lebih pada memohon doa. Ya, mohon doa. Allah, kalau Allahu Rabbi lebih kepada memuji kebesaran dia. Tapi kita buat dua bang. Habis cerita. Kita buat satu dulu. Ya, satu dulu. Satu dulu. Satu dulu. Satu kemudian itulah. Okey, apa pun kita berdoa kan. Oh, ni dah macam dah tu sang hotel ni. Tapi Allah Ya Allah tu insya-Allah. Keep it simple. Ya, yes, yes, yes. Kami mohon kepadamu sepenuh harapan. Mohon kiranya kau makbulkan permintaan. Jika pulang kepadamu ingin kami berhimpun di Jannatul Naim yang terindah. Jannatul Naim yang terindah. Lirik tu yang ustaz bersama haruman kasturi. Di taman alam Firdausi bersama junjungan Nabi kekasih hati di alam abadi. Oh, lain macam. Di meja, meja kena dengar tadi. Insyaallah meja. Eh? Boleh. Lagu mohon doa lah. Insyaallah. Okey, insyaallah. Apapun semoga Rusa berminat. Ya, yes. Kita boleh record kat sini terus. Asyiknya recording, asyiknya dulu. Ada, sudah. Yalah, recording semua dulu. Dah macam negara dah Rusa ni. Itu pasal lah. Restoran ada, studio ada. Itu dia ni, bos ni. Dia follow, dia follow Melissa TV. Dia follow dekat konten apa tau. Kan abang ada buat jejak rockers. Jumpa Brother Din. Jumpa sipulan-sipulan. Hati-hati semua cerita kisah lama. Dia ni sudah follow. Dia follow rapat ni. Abang korek. Dia ni, bos ni dah follow rapat. Oh, jadi dia seronok. Lepas tu dia... Dia kata, eh, lu mari, you siapa? Saya puah. Puah mana? Puah Rusa. Rusa mana? MVM. MVM tahulah. Dia bagi location, abang pun turun. Turun-turun dia tunjuk dia punya ni tempat. Studio recording video. Ya, ini hall ni boleh buat recording. Kita buat itu, kita buat rumah. Kita buat rumah terindah itu kat sini lah. Ya, lepas recording studio kat belakang. Recording studio pun canggih ni. Jadi, dia pun ajak JV. Deal pun cu, win-win. Okay. Ha, jalan lah. So, kalau tak keberatan, Melissa offer kau featuring satu lagu ketuhanan. Boleh jalan dulu. Kerana Allah. Ini bukan kerana ni, kerana Allah. Ini insyaAllah bila-bila Allah boleh bagi. Kalau kita buat kerana Allah. Kalau oh, dah macam ceramah ni bro. Kalau Rusa setuju nanti kita deal dengan dia orang macam mana. Amin. Berkenaan mas kahwinnya. Apanya. Amin. So, okay. Kita jumpa lagi di lain TV. Okay, dunia sementara. Akhirat. Akhirat selamanya. Makhluk langsung tak ada kuasa. Allah maha kuasa. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.